Kedua-duanya Habib dan juga kepada Mufti, bahawa mereka akan seperti mana ulama-ulama harus bicara dengan berani, menegur dengan ikhlas, dan kita insya Allah akan mendengar. Ada hal-hal yang kadang kita setuju tapi tidak mungkin laksanakan segera kerana keterbatasan di negara kita, dan tahap kefahaman umat juga satu hal. Jadi kadang-kadang apa yang kita bicarakan itu ditafsirkan berbeda, dan bukan kerana satu uslub atau itijahat dalam politik ini. Tetapi saya yakin insya Allah kita di landasan yang baik, dan kita boleh angkat martabat umat dan negara ini sesuai dengan cita-cita Balad Madani. Memintakan Mas Duli dengan golongan ulama boleh menegur pihak kerajaan tu, boleh huraikan sikit ya. Kan? Tidak, ya, ini tak ada langsung perbezaan pendapat, iaitu ulama boleh tegur dengan baik, menghormati dan mendampingi supaya dapat diperbaiki. Itu yang ditekankan oleh kedua-dua ulama, bukan untuk mencerca, memfitnah dan menghukum. Iaitu, dan bila pemimpinan pula bila dengar ulama yang bercakap dengan ikhlas dan berani menegur, dan diterima dengan baik teguran itu dan menjawab dengan baik.